Assalamualaikum, jumpa lagi di sini teman-teman bersama channel Bumi. Iya, untuk warga Medan dan sekitarnya sudah pernah dengar Ira Garden? Nah, karena penasaran, Bumi pun mencoba mengeksplor yang namanya Ira Garden. Kelihatannya konsepnya kayak Bali-Bali gitu. Jadi, Ira Garden ini merupakan sebuah kafe yang menawarkan kenyamanan dan ketenangan. Memang sih, saat kita memasuki kawasan kafe ini, suasana Bali yang kental sangat terasa. Di sini pihak pengelola sudah menyediakan semacam mini rooftop untuk para pengunjung datang dan nongkrong bareng tentunya. Jadi kafe ini bukanya setiap hari ya teman-teman. Dimulai buka jam 11 dan tutupnya sekitar jam 21.30. Dan Bumi sengaja datang lebih awal supaya suasana masih sepi dan Bumi bisa menikmati semua sudut dari kafe ini. Memang suasananya sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Selain untuk datang dan menikmati kulineran, pengunjung juga bisa untuk mengadakan acara semacam reuni, ultah, arisan, halal bin halal, dan lain sebagainya. Ya, kita ketemu dengan masnya ini. Kita coba bertanya-tanya dulu teman-teman. Ya, selamat siang mas. Siang pak. Iya, dengan siapa? Bang Muji. Ya. Oke. Masnya sebagai apa di sini mas? Di sini sebagai waiters. Iya iya. Saya lihat nih konsepnya seolah-olah kayak di Bali gitu. Apa ya, memang begitu? Iya. Kenapa kok dibikin konsepnya kayak Bali gini? Karena yang di sini belum pernah ada diciptakan kafe yang macam khas-khas Bali gini. Oh gitu ya, memang baru ini cuma adanya gitu ya. Jadi udah berapa lama ada kafe ini mas? Mungkin setahun lebih ya. Ada setahun gitu ya. Jadi apa nih kira-kira menu andalan untuk kafe ini? Bebek betutu. Yang namanya bebek betutu. Ya, khas Bali. Khas Bali itu ya. Kalau minumannya mas? Lemon tea shredding. Oh iya iya. Bisa panas, bisa dingin.
Kalau selama ini kendala yang dihadapi ada nggak, Mas? Ada. Apa itu? Ya mungkin dari tamu yang nggak sabar nunggu makanan. Oh iya. Karena kan kami ini kan sebenarnya bukan mau makan. Iya. Jadi ya mungkin harap tamu sabar. Semuanya kan serba dimasak dulu, diproses gitu ya, Mas ya. Ini di mana nih posisinya ini? Apinya? Di Tembung Pasar 3. Gang Datuk Kabu, Lorong Sultan 1. Oh iya, oke, Mas. Semoga kedepannya makin sukses HP-nya, Mas ya. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Sama. Nah, ini dia nih bebek betutu khas Bali yang menjadi top menu recommended di kafe ini. Ya, ini ada ibu-ibunya lagi makan. Kita mau tanya-tanya dulu. Iya, gimana Bu rasanya, Bu? Mantap. Iya. Kira-kira rekomendasi enggak, Bu? Enggak pasti ya, Bu. Ya, oke. Okay. Oh, dekat sini ya, Bu? Iya, sering-sering kemari ya, Bu. Kalau ada duitnya lah, Om. Oke, selamat menikmati, Bu. Oke. Siangnya enggak makan? Nanti, Bu. Dan bagi pengunjung yang memiliki hobi di bidang tarik suara, juga bisa menunjukkan kebolehannya di sini. Dan sekarang saatnya kesempatan Bumi untuk menikmati menu andalan dari kafe ini, yaitu nasi khas Bali dengan bebek betutu. Dan dilengkapi dengan minuman serai lemon tea. Bumi coba dulu menikmatinya. Aromanya bikin lapar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, daging bebeknya empuk dan gurih, teman-teman. Mantap. Jadi jika teman-teman sudah pernah menyicipi menu bebek betutu di Bali, rasanya sama, teman-teman. Dan sekarang Bumi mau nyicipin serai lemon tea-nya. Lihat nih, langsung ada batang serainya yang sudah digeprek, sehingga rasa serainya sangat segar, teman-teman. Nah, jadi di sini bebek betutunya pakai cabai hijau, teman-teman. Jadi rasanya lumayan pedas, gurih, dan yang pasti lezat, teman-teman. Setiap porsi menu bebek betutu ini dilengkapi dengan lalapan racikan kol dan sayuran segar yang menambah dan membangkitkan selera, teman-teman. Masya Allah, segar luar biasa. Iya, sekarang kita ada di dapur ini, teman-teman. Jadi kita di sini ketemu dengan, selamat siang Bapak. Siang, Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi di sini sebagai apa, Pak? Sebagai chef. Oh iya, oke. Jadi Bapak sebagai chef di sini tentunya tahu dong, kira-kira untuk menu andalan di sini apa yang paling banyak di request sama customer-nya gitu, Pak? Oh, kebetulan sini yang apa favorit kita bebek betutu. Oh, bebek betutu, iya, ya. Betutu. Untuk usia bebeknya itu yang berapa yang paling bagus gitu? Itu kira-kira yang 4 bulan. 4 bulan gitu ya, kan? 4 bulan gitu lah. Iya. Untuk masaknya itu berapa lama prosesnya, Pak?
Untuk mencapai sampai lembut ya bisa sampai 3 jam lebih. 3 jam lebih. Ya. Itu istilahnya diapakan supaya dia bisa lunak gitu, Pak? Oh, diungkap dulu gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Iya. Nah, di sini kita lihat Pak Mulyadi sedang meracik bawang dan cabai, ternyata mau buat nasi goreng kampung, teman-teman. Kita lihat. Apa tuh, Pak? Dari Medan. Nah, nasi goreng siap disajikan, teman-teman. Iya, jadi di sini teman-teman kita jumpai ibu-ibu ini baru selesai makan ini, kita mau tanya. Oke, teman-teman, di sini kita mau tanya dulu dengan mbak-mbak ini yang baru selesai makan. Gimana tadi makanan di kafe kita, Mbak? Boleh lah, Pak. Oh, boleh ya. Maksudnya yang boleh nih apanya nih, Mbak? Makanannya boleh, tempatnya juga enak, adem, ya, adem gitu ya. Apalagi kalau sore-sore kan. Oh iya. Mbaknya dari mana ini? Dari Marelan. Oke, Marelan. Udah yang keberapa kali? Ini first time nih kesini. Oh, masih ya, first time. Iya. Dengan siapa tadi nih semua? Ini dengan rekan-rekan kerja. Oh, rekan-rekan kerja. Kira-kira ada saran kedepannya apa yang kurang fasilitasnya? Apa ya, Pak ya? Mungkin tempatnya dilebarin kali ya. Oh ya, kurang lebar ya, Mbak ya. Oke, terima kasih, Bu. Coba nih ada ibu-ibu lagi makan, kita tanya dulu. Selamat sore ibu-ibu. Oke. Kira-kira gimana, Bu, masakannya? Lumayan. Iya, rekomendasi ya, Bu. Iya, apa menu andalan ibu nih? Belut goreng nih. Belut, ada belut cabai goreng. Cabai hijau. Oh iya iya. Kalau tempatnya gimana kira-kira, Bu? Mungkin kalau misalnya di mungkin apanya itu di peris-peris lagi, mungkin lebih bagus lagi. Iya gitu ya, kedepannya, Bu ya. Iya. Ya baik, Bu, terima kasih, Bu, kritikannya. Ya, silakan, Bu. Nah, gimana teman-teman? Pingin datang dan nyobain kan? Jadi, untuk sampai ke lokasi ini hanya memerlukan waktu lebih kurang setengah jam atau 10 km dari Kota Medan. Thank you.
Oke teman-teman, demikian tadi review Bumi tentang Ira Garden Cafe yang berlokasi di Jalan Datuk Kabu, Pasar 3, Tembung, Medan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video yang ada di channel Bumi, supaya Bumi makin semangat untuk membuat konten lainnya. Baik teman-teman, sampai jumpa dan assalamualaikum.